Korban Sriwijaya Air SJ-182 kembali teridentifikasi melalui konferensi pers pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Tim Yusilafis Bareskrim Polri berhasil mengidentifikasi 3 korban kecelakaan pesawat SJ-182. Terhadap kondisi psikologis dan keluarga korban, foto maupun body part yang diperiksa tidak akan ditayangkan. Ada 3 korban yang bisa diidentifikasi dari 4 harta melayang, dan ada 1 kantong mayat yang masih berbadan utuh yang diserahkan kepada tim Bareskrim Polri. Salah satu korban teridentifikasi dari kantong mayat bernama Asyih Abdul Yamin dengan nomor belakang 0072 dan 0029. Ternyata 2 kantong mayat ada 2 bagian tubuh yang sebetulnya 1 tubuh. Namanya Asyih Abdul Yamin. Ini teridentifikasi dari kantong mayat dengan nomor, saya sebut belakangnya saja, 0072 dan 0029. Ternyata 2 kantong ini ada bagian tubuh yang ada 2 bagian tubuh yang sebetulnya merupakan satu tubuh. Dari Jakarta, Amarta Aldi Peragi dan Atalah melaporkan.